Pakaian tidak perlu dibeli terlalu banyak, tetapi belilah yang semahal mungkin. 10 helai baju harga RM100 tidak setanding dengan 2 helai baju harganya RM500 tau. Jadi, saya berharap korang lakukan pengurangan dalam hidup korang. Jangan selalu membeli barang murah. Korang akan mendapati semua barang mahal susah nak beli pada awalnya. Tetapi, selepas korang beli barang yang mahal kan, setiap hari mesti akan rasa gembira. Sepasang baju RM100 dan sepasang baju RM1,000. Bila korang pakai, ia memberi perasaan yang berbeza tau sebenarnya. Jadi, saya sarankan supaya membeli barang yang sedikit tapi mahal. Mungkin hanya dalam 7 helai dalam almari dipakai contoh daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Kemudian, korang pakai semula dan dipadankan secara bersilang dengan seluar. Jangan beli semula yang orang tengok. Fikirkan dengan serius sebelum korang membeli. Tetapi, rasakan diri korang ni layak untuk memiliki barang yang baik ataupun belilah yang lebih mahal. Jangan selalu rasa diri korang ni layak dengan jaket RM20 je, t-shirt RM10 je ataupun korang punya spek mata RM15 je. Korang kena beli sedikit barang yang berkualiti baik untuk korang punya diri sendiri. Jadi, bila korang keluar, korang akan rasa macam bersih, tegap, yakin dan menjadi gadis yang berkarisma.